sih, aku lihat dia pulang bareng sama si Seno. Hah? Yang bener kamu? Iya bener kok, tadi juga aku lihat. Wah, janjian mereka pacaran. Hai teman-teman. Eh, Santi. Kok kamu senyum-senyum gitu sih, San? Aku tadi habis dikasih bunga loh sama Seno. Wah, bunga apa, San? Coba lihat dong. Sebentar ya. Nih, bunganya. Bagus kan? Hah? Apakah Anda pernah mendapatkan bunga kol dari pasangan Anda? Saya harap tidak. Tapi jika untuk dimasak, tidak masalah. Sahabat Gali, kembali lagi bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, peternakan, perikanan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, kali ini kita akan membahas tentang kol atau kubis. Kol yang saya pegang ini ternyata berbeda ya dengan bunga kol yang baru saja kita saksikan. Untuk itu, terus saksikan Gali. Sahabat Gali, tanah air kita sangat kaya dengan berbagai ragam jenis sayuran. Mulai dari dataran rendah hingga pegunungannya yang terbentang luas, berbagai jenis sayuran dapat tumbuh dengan subur. Salah satu jenis sayuran itu adalah kol atau kubis. Kubis merupakan jenis sayuran yang terdiri dari daun yang tersusun sangat rapat membentuk bulatan. Bulatan pipih ini konon berasal dari Eropa Barat dan Eropa Selatan dan masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Sayuran yang dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Brassica oleracea varcapitata ini merupakan jenis sayuran yang banyak digemari masyarakat. Selain rasanya yang renyah, daun kol juga mengandung berbagai jenis vitamin seperti vitamin A, B kompleks, C dan kalsium, serta beberapa kandungan mineral lain yang bermanfaat bagi tubuh. Selain menyehatkan, kol juga banyak dikonsumsi berbagai lapisan masyarakat, karena sayuran ini cocok digunakan sebagai sayuran pencampur atau pendamping berbagai macam jenis masakan. Hampir di sebagian besar wilayah Indonesia, jumlah kol terus bertambah. Namun, kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap sayuran ini pun terus meningkat. Kol merupakan sayuran yang dikonsumsi semua lapisan masyarakat, karena sayuran ini memiliki aroma dan rasa yang menarik. Istilah kubis untuk jenis sayuran ini diambil dari bahasa Perancis yaitu chaucabus yang artinya kubis kepala. Karena kubis berbentuk bulat seperti kepala ya. Sahabat Gali,
kol termasuk jenis sayuran yang sangat mudah untuk tumbuh. Di Indonesia, kol dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah maupun dataran tinggi dengan suhu 10 hingga 24 derajat Celcius. Syarat tumbuh kol pada dataran rendah yaitu pada ketinggian 100 hingga 200 di atas permukaan laut. Sementara pada dataran tinggi yaitu antara 1000 hingga 2000 di atas permukaan laut. Sahabat Gali, jenis-jenis kol ternyata sangat beragam. Bahkan tidak jarang dinamakan berdasarkan asal bibit dan penanamannya. Tapi secara umum dan berdasarkan bentuknya, jenis kol ada dua macam, yaitu kol bulat dan kol gepeng. Coba sahabat Gali perhatikan. Kol bulat berbentuk bulat utuh, sementara kol gepeng berbentuk bulat agak pipih. Terlihat jelas bukan bedanya? Sahabat Gali, ternyata bertanam kol sangat menjanjikan ya. Ingin tahu bagaimana proses bertanam kol? Tetap saksikan Gali. Gali terus potensi negeri ini, Gali sedalam mungkin.